Gimana sih caranya dapetin orang yang keren? Ada orang yang keren, ada orang yang gue suka, dan dia populer banget, tajir banget, pinter banget, berkualitas banget, banyak orang yang suka sama dia. Gimana caranya dapetin dia? Caranya gampang. Untuk dapet orang keren, kamu harus jadi orang keren. Jadi self-upgrade. Saya akan kasih tahu 3 cara untuk self-upgrade. Yang pertama adalah tingkatin apa yang kamu udah punya. Kebanyakan orang kalau misalnya mau self-upgrade itu adalah tingkatin apa yang dia kurang. Misalnya dia kurang bisa public speaking, dia kurang bisa ini, kurang. Jangan. Lebih cepat mempertajam yang kamu udah bisa daripada ngelakuin sesuatu yang kamu nggak bisa sama sekali. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, terus kamu les bahasa Inggris, kan jadi lama bisa bahasa Inggrisnya. Anggap nggak? Jadi cari yang kamu udah bisa, diasah, ikut les kek, cari mentor kek, baca dari buku kek, segala macam. Ditingkatkan apa yang kamu udah bisa. Tips self-upgrade yang kedua adalah perluas komunitasnya, perluas pergaulannya. Kalau bisa sih orang-orang yang punya skill yang kamu bisa, yang tadi yang pertama inget gak? Ditambahin lagi dengan cara deket sama orang-orang yang punya skill itu. Akibatnya itu transfer, itu nular ke kamu. Kalau orang-orang di sekeliling kamu adalah orang-orang keren, orang-orang hebat, kamunya akan lebih cepat hebat. Kamunya akan terdorong ikutin mereka, walaupun kamu gak perlu maksain diri. Kenapa? Karena di sekeliling kamu, auranya, feel-nya itu udah keren. Jadi kamu akan ikutan keren. Kamunya jadi ngikutin apa yang mereka lakuin, apa yang mereka omongin, apa yang mereka pikirin, rahasia-rahasia kecil mereka. Kamu jadi tahu dan kamu jadi lakuin. Itu tips self-upgrade yang kedua. Self-upgrade yang ketiga adalah di-share semua yang kamu bisa. Tadi kan kamu udah ngelatih apa yang kamu bisa jadi tajam. Kamu udah kelilingin diri kamu dengan orang-orang yang keren. Yang ketiga adalah apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, share ke orang lain. Kamu ajarin mereka, kamu bikin artikel, kamu bikin video seperti ini. Ini zamannya sosial media, gampang banget buat cari popularitas, gampang banget untuk jadi tenar. Kalau kamu banyak yang tahu, banyak yang kenal, banyak yang belajar sama kamu, dengan sendirinya, kamu akan kelihatan lebih berkualitas dibandingkan orang-orang yang nggak gitu. Masuk akal kan? Jadi pakai sosial media untuk menyebarkan ilmu yang kamu tahu, kehebatan yang kamu bisa, skill yang kamu tahu diajarkan. Itu 3 cara untuk meningkatkan diri dengan cara cepat. Dalam waktu sebulan saya jamin kamu pasti udah jauh lebih keren dibandingin sekarang. Kalau kamu keren, kamu pasti bisa dapetin orang yang keren juga.